Hai guys, welcome to my YouTube channel. Terima kasih kalian udah klik video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen di kolom komentar bawah dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasi biar kalian bisa tahu video terbaru aku. Kali ini aku mau mereview lagi, ini ada Spa Smooth Keratin dari Lisa Luai, ini produknya seperti ini. Spa Smooth Keratin dari Lisa Luai ini diproduksi oleh Sarote Cosmetic World dari Bangkok, Thailand, kemudian diimpor oleh PT Varianiaga Sukses di Jakarta ya guys. Jadi nggak heran kalau bahasa yang digunakan itu menggunakan bahasa Thailand. Dan untuk kemasannya, dia menggunakan pot seperti ini. Ini terbuat dari pot plastik, jadi aman dan nggak bikin tumpah. Terus untuk isinya sendiri itu 250 ml dan cukup banyak ya guys. Terus ini tuh juga udah ber-BPOM, ini untuk kode BPOM-nya tuh di sini. Untuk produk yang original, kalian bisa beli di toko ini. Dan pastikan guys, produknya itu ada segel resmi dari PT Varianiaga Sukses original ya guys. Seperti ini. Oke, lanjut kita langsung aja lihat gimana tekstur dari keratin smooth Lisa Luai ya guys. Nah ini guys, teksturnya itu lembut banget dan dia berbentuk seperti krim seperti ini. Krimnya itu berwarna keabuan gitu guys, kayak mengandung charcoal. Dan ini tuh lembut banget ya guys. Apalagi kalau kalian itu udah oleskan di seluruh rambut kalian, itu bakalan lembut banget. Kemudian untuk aromanya itu dia wangi. Apalagi nanti kalau udah dipakai itu, terus kemudian dibilas, wanginya itu nggak bakalan hilang sampai sekitar 2 atau 3 harian gitu. Terus untuk manfaatnya, dia itu bisa untuk menutrisi setiap helai rambut. Kemudian menjadikan rambut tetap sehat dan terasa halus. Emang bener sih, itu udah aku buktikan sendiri. Ini aku udah sekitar 3 atau 4 kali pemakaian itu dan tersisa tinggal setengah pot. Kemudian membuat rambut menjadi lebih lembab dan berkilau. Ini udah terbukti banget ya guys, kalau bisa bikin rambut lebih berkilau. Oke, langsung aja kita coba produknya. Nah ini udah selesai semua aku olesin ke seluruh batang rambut aku guys. Kita tunggu sekitar 10-15 menit, baru nanti kita langsung bilas aja. Nah ini tadi aku udah bilas rambutku sampai bersih guys, lanjut aku langsung menyisirnya. Ini tuh lembut banget ya guys, dan gak ada rambut yang bersisa. Karena dia itu bikin rambut gak gampang kusut dan mudah diatur guys. Wow, ini guys, setelah aku pakai keratin dari Lisa Luai, terus kemudian aku catok, ini tuh hasilnya lembut banget dan bikin rambut itu lebih berkilau. Karena produk Spa Smooth Keratin dari Lisa Luai ini banyak tiruannya, jadi kalian harus hati-hati kalau membeli di marketplace. Saranku kalian harus beli di official store resminya di Shopee atau di berbagai marketplace ya guys. Oke, sekian dulu video kali ini, semoga video ini tuh bermanfaat buat kalian semua. Buat yang belum subscribe bisa subscribe dulu tuh di sini, kemudian klik tombol like, komen di kolom komentar bawah, dan jangan lupa untuk klik lonceng notifikasi biar kalian bisa tahu video terbaru aku. See you!